warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salatan wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alf syahr. Saudara Bapak Fadil, saudara Rasul Karim, saudara Al Karim dan saudari. Bapak Ibu, adik-adik yang diberikan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masuk ke malam 17 Ramadan. Kita sering memperingatinya sebagai nuzulul Quran. Bapak Ibu yang diberikan Allah, mengapa umat Islam di Indonesia ini khususnya merayakan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan ini? Padahal ayat-ayat Allah Al-Quran mengisyaratkan turunnya Al-Quran itu bukan pada 17 Ramadan. Seperti ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Baqarah, Alhamdulillah kita syait al-Qadim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Lebih dari 40 hadis di kitab Fathul Bari membicarakan masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Itu gampang buruk sekali. Dan ada sekitar 10 hadis yang disarankan malah langsung ke tanggalnya. Itu tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Dan lebih khusus lagi ada beberapa hadis yang membahas malam Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Nah, kenyataannya kita memperingati turunnya Al-Qur'an, nuzul Al-Qur'an pada malam 17 Ramadan. Padahal jelas di surat Al-Baqarah dinyatakan Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ini gimana cara mensimpulkan? Ternyata setelah saya baca-baca di beberapa kitab, khususnya di tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi, Sahru Ramadan al-Lati unsilahi il-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan permulaan awalnya Al-Quran. Apa permulaan Al-Quran? Yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ini artinya pada 17 Ramadan itu turunnya surat pertama yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ya, bukan Al-Quran secara keseluruhan. Kalau Al-Quran secara keseluruhan itu benar di surat Al-Baqarah. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Kalau kita baca tafsirnya, unzila Quran minan lauhil mahfuz ila sama'i dunya mubasharatan. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu, jadi Al-Quran seperti ini, itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sekaligus. Tapi bentuknya Allah, ini kan buatan manusia.
tapi isinya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu turun sekaligus di Malam Lailatul Qadar. Sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad minas sama idunya ilal ar. Kepada Nabi Muhammad itu disampaikan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ini turunnya disesuaikan pada keadaan waktu itu. Tidak selalu pada bulan Ramadan turunnya. Lah selama 23 tahun itu enggak. Enggak selamanya pas bulan Ramadan turun, pas bulan Ramadan turun. Enggak. Disesuaikan. Kita tahu ayat yang terakhir turun itu berada di surat Al-Maidah. Itu pada bulan haji. Ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 3 itu turun di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan haji, bukan bulan Ramadan. Dan memang ternyata Al-Qur'an berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun itu disesuaikan. Nah, setiap tahun Jibril itu menyimak bacaan Rasulullah itu diurutkan. Jadi ada perintah dari Allah, Al-Qur'an itu walaupun turunnya tidak seperti yang tertulis sekarang ini ya urutannya, kemudian Jibril mengurutkan. Setiap tahun Jibril menyimak bacaan Rasul untuk mengurutkan Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2 terus sampai An-Nas ditaruh di surat yang ke 114 itu. Jadi itu udah simaan dari Jibril. Udah gak mungkin salah Al-Quran itu, karena memang itu perintah Allah. Kalaupun ada satu ayat saja yang keliru, sudah pasti dikoreksi sama Jibril. Karena Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh aku yang menurunkan Al-Quran, maka aku yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Jadi gak mungkin salah Al-Quran. Kalau ada Al-Quran yang salah, sudah pasti itu sudah rekayasa manusia. Maka kalau ada Quran yang salah, sudah musnahkan saja, ngawur. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Ya, bukan 6666, ngawur itu. Gak pernah hitung itu jelas itu orang. Padahal sekarang gampang kok hitung Al-Quran itu. Apalagi ada kalkulator, ada komputer, masukkan aja ya, tambahan cuma jumlahnya ya 6236. Kalau lebih dari itu ngawur itu, bukan Al-Qurannya yang benar seperti itu. Ajaran guru SD, guru agama SD, SMP, SMA itu ngawur itu, guru agamanya gak pernah hitung itu. Diajarkan lagi turun-temurun itu jumlah ayat yang salah itu. Nah, jadi khusus di Indonesia ini tidak salah juga ternyata memperingati Nuzulul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Karena ternyata yang diperingati adalah turunnya ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dan itu memang jatuh di 17 Ramadan. Jadi sebenarnya tidak masalah. Walaupun ada beberapa pendapat juga yang menyatakan kalau surat Al-Alaq itu bukan di bulan Ramadan, ada beberapa ulama yang menyatakan. Jadi terjadi khilafiyah, perbedaan. Maka di beberapa daerah, beberapa tempat sama sekali nggak mau memperingati Nuzulul Quran. Kenapa orang 17 Ramadan itu Allah nggak turunkan ayat apa-apa kok? Bahkan di beberapa negara juga jadi gak ada peringatan Nuzulul Quran. Cuma yang paling ramai itu di Indonesia ya. Tapi gak masalah. Yang kita ambil esensinya bukan dari masalah kapan Al-Quran itu diturunkan. Jadi yang jadi permasalahan kita yang terpenting adalah pernyataan Allah
di surat Al-Baqarah yang ayat 185 itu ya, satu Ramadan alati unzila bihi Al-Qur'an hudal linnas. Jadi Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, ya, sebagai acuan hidup kita. Dan kita hidup di dunia ini aturannya adalah Al-Quran. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi aturan. Akhirat itu tinggal menikmati, tidak ada lagi ibadah di akhirat. Ya. Penduduk surga itu nggak lagi ibadah, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zakat, infak, capek-capek kita sholat tarawih kayak gini, nggak ada lagi di akhirat di dunia. Di dunia itu kerjaan manusia di surga itu cuma dua, yaitu meminta. Kalau suruh Allah meminta apa aja, kalau nggak minta malah aneh. Pokoknya minta apa saja kalau di surga. Kerjanya cuma meminta, dikabulkan, minta dikabulkan. Sama satu lagi membaca Al-Qur'an. Nah, ini ternyata ada pekerjaan yang di dunia tapi dilakukan lagi di surga, yaitu membaca Al-Qur'an. Tapi nggak ada lagi Al-Qur'an tentunya kayak gini. Ini mushaf ya, Al-Quran itu kan isinya. Jadi Al-Quran ini sudah dimushafkan di dunia itu. Waktu kiamat sudah tidak ada lagi Al-Quran. Jadi gimana bacanya Al-Quran kita? Yaitu membaca Al-Qurannya kita adalah sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Jadi kalau kita hafalnya cuma urdu saja, jadi surga nanti baca urdu terus. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak hafalan, karena enak di surga itu ada kerjaan, baca Quran capek, nanti suruh Allah suruh minta apa kamu harus baca Quran, minta apa ada memang hari pasaran itu kan Jumat di surga kalau baca sampai disolihin. Hari Jumat itu hari pasaran itu penduduk surga, silahkan beli apapun di pasar itu, gak usah bayar, beli tapi gak bayar. Maksudnya ngambil apa aja lah, terserah. Itu kerjaan penduduk surga. Nah, di dunia inilah kita harusnya yang bercapai-capai, yang berlelah-lelah untuk membaca Al-Quran ini, mentadaburi dan mengamalkan. Karena Al-Quran inilah sebagai hudal linnas, qobayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena ya, kita ini kalau hidup tanpa aturan ya seperti binatang di belantara. Karena kita ini manusia ciptaan Allah, maka kita ikuti aturan yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini lengkap sudah. Ya, tidak perlu lagi ditambah-tambahi. Apalagi dikurangi. Semua aturan hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Mana ada aturan di kitab lain seperti lengkapnya aturan di Islam. Sampai urusan potong kuku aja di hari Jumat, mana ada ya kitab lain yang bahas itu. Ya, potong kuku, merapikan rambut, mandi, aturan-aturan yang kecil-kecil seperti itu ada semua di Islam ini. Apalagi sampai urusan yang besar, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan budaya, politik dan sebagainya, itu sudah jelas ada di Al-Quran. Bukan hanya aturan, bahkan semua ilmu sebenarnya itu sudah ada di Al-Quran. Ada dosen pembimbing Profesor Sarifuddin Basar itu pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya kita ini nggak perlu cari rujukan dari buku apapun. Kalau kita bisa memahami Al-Quran ini dengan benar, karena ilmu apapun
sebenarnya sudah ada di Al-Quran. Asal kita tahu makna dari Al-Quran itu. Yang jadi masalah kan kita ini banyak yang tidak memahami, termasuk saya, lebih paham tentang Al-Quran, sehingga masih nyari literatur lain selain Al-Quran. Kata Profesor Sadudin itu, belajar ilmu kedokteran juga cukup, di Al-Quran itu sudah ada. Belajar IPA, fisika, kimia, ekonomi, semuanya ada di Al-Quran. Cuman ayat yang mana yang membahas tentang ekonomi? Ayat yang mana yang membahas tentang kedokteran, ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, matematika? Yang mana? Itu yang kita belum memahami. Karena kita memang lemahnya, apalagi kita orang Indonesia yang paham bahasa. Orang Arab saja itu banyak juga yang tidak paham tentang makna kandungan Al-Quran itu. Ya, lagi-lagi kata Profesor Sadudin, kita saja sampai hari ini belum bisa mengartikan alif lam itu apa. Kalau diterjemahkan itu hanya Allah yang tahu, gitu kan? Bisa jadi itu bermakna luar biasa mengandung ilmu kesalahan dengan ilmu pengetahuan di surat Al-Baqarah ayat 1 belum ayat-ayat yang lain alif lam apa itu maknanya hamim apa itu maknanya banyak sekali yang kita belum tahu itu orang Arab pun nggak tahu apalagi kita. Nah dengan keyakinan yang begitu tinggi beliau mengatakan suatu saat nanti itu isi kandungan Al-Quran ini akan terungkap semua. Semua ilmu pengetahuan ternyata ada di Al-Quran. Lengkap, bukan hanya sebagai petunjuk hidup kita di dunia ini, tetapi semua ilmu itu ada di Al-Quran. Jadi gak usah nyari ilmu-ilmu pakai literatur yang mana. Karena sangat dangkal sebenarnya ilmu-ilmu yang hasil dari penemuan penelitian manusia, karena hasil penelitian manusia itu kan bisa jadi hari ini benar, besok ada yang menemukan lagi, dianggap suatu kesalahan, itu tidak salah. Walaupun yang menemukan sudah dapat gelar profesor. Contoh saja, Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kerang. Dulu semua orang menganggap itu suatu kebenaran. Dan tidak ada yang menyangkal sampai beratus-ratus tahun itu pendapatnya Darwin. Tapi ternyata diungkap bahwa itu suatu kebohongan. Mana mungkin manusia yang berakal seperti kita ini dianggap sebagai turunan dari kera. Kan ngawur pendapatnya. Tapi itu diakui dulu. Banyak ilmu-ilmu yang lain ya, yang hari ini diakui, tapi suatu saat nanti bisa jadi itu adalah salah. Itu pendapat manusia, hasil pengamatan manusia, penelitian manusia. Tapi ilmu yang berdasarkan Al-Quran sampai akhir kiamat nanti pasti benar. Kita tidak bisa meragukan kebenaran dari firman Allah. Hanya kita saja yang belum bisa. Nah, masalah ilmu, Imam Ghazali membagi ilmu itu menjadi tiga. Ya. Pertama ada ilmu yang boleh dipelajari dan boleh diamalkan. Dan semua itu terkandung dalam Al-Quran ini. Yang kedua ada ilmu yang hanya boleh dipelajari dan tidak boleh diamalkan. Dan yang ketiga belajar saja sudah tidak boleh, apalagi sampai mengamalkan. Ini pembagian menurut Al-Ghazali. Yang pertama, boleh dipelajari, boleh diamalkan. Dan Al-Ghazali membagi ilmu ini dinamakan sebagai fardu. Jadi ada fardu ain dan fardu kifayah. Jadi tidak setuju kalau ilmu itu dibagi sebagai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau bahas IPA, IPS, ilmu-ilmu dunia, kalau fikih, ya,
akidah, akhlak itu ilmu akhirat. Bukan seperti itu pembagiannya. Tapi pembagian menurut Ghazali adalah ilmu fardhu ain, maksudnya adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena wajib, fardhu ya. Maka jatuhnya kalau tidak mau belajar ilmu yang ini, enggak usah. Apa saja? Ya yang dipakai untuk ibadah. Ya, ilmu tata cara sholat. Bagaimana mungkin kita bisa sholat kalau kita tidak tahu ilmu? Ilmu zakat, bagaimana kita mau bayar zakat kalau kita nggak tahu ilmu? Ilmu haji, ya. Dan ilmu itu yang berkenan dengan ibadah langsung kepada Allah itu namanya ilmu fardhu ain. Dan ada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah adalah apabila kita sudah mempelajari ilmu itu, maka gugurlah, jatuhlah, apa? Orang lain tidak wajib lagi mempelajari. Misalnya saya belajar kimia, maka orang yang tidak belajar kimia, dia tidak dosa. Karena misalnya ada yang belajar ilmu pertanian, saya tidak belajar pertanian, ya saya tidak dosa. Itulah ilmu fardhu kifayah. Tapi kalau dalam suatu negeri itu satu pun nggak ada yang belajar pertanian, ya dosa semua. Satu negeri itu nggak ada yang mau belajar kedokteran, ya dosa semua. Harus ada salah satu orang yang mengambil ilmu itu. Itulah namanya ilmu fardhu kifayah. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu yang hanya boleh dipelajari tapi haram diamalkan. Apa itu? Dipelajari boleh, diamalkan jangan. Ya. Nah, ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang gunanya untuk menanggulangi kejahatan. Ya. Ilmu mencuri, ilmu korupsi, ilmu merampok, ilmu mencopet itu ternyata boleh dipelajari. Ya, boleh dipelajari. Tapi haram dipraktekkan. Haram mau praktek korupsi, haram praktek mencuri, haram praktek nyopet. Karena belajar ini tujuannya adalah untuk menanggulangi dari kejahatan. Bagaimana KPK akan bisa menangkap koruptor kalau KPK saja nggak tahu cara korupsi? Bagaimana seorang polisi bisa menangkap pencuri kalau polisi nggak tahu trik-trik maling yang baik itu? Copet, cara mencopet yang nggak ketahuan gimana sih caranya? Nah itu harus tahu juga polisi. Kalau nggak tahu itu nggak bisa nangkep pencopet. Jadi gunanya mempelajari ilmu itu untuk menanggulangi kejahatan. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang berkenaan dengan sihir, jin. Belajar saja sudah haram, apalagi praktek. Ya. Jangan sekali-kali kita berhubungan dengan jin karena sudah beda alamnya. Ya, alamnya sudah beda. Sudah masing-masing lah. Memang benar ada jin muslim, ada jin kafir. Tapi jin muslim juga ada juga yang tak taat. Jangankan jin manusia saja banyak kan. Orang Islam tapi masih bermaksiat kan banyak, apalagi jin. Kita tahu banyak kan penghuni lapas itu kan berapa persen muslim dan muslim tapi nyopet, muslim maling, muslim korupsi, malah sebagian besar itu melakukan itu karena memang penduduk Indonesia sebagian besar muslim, apalagi jin. Jin muslim juga ada yang maksiat. Tapi memang juga ada, kalau di surat Al-Jin itu ada juga jin muslim yang taat. Tapi jin muslim yang taat itu tidak pernah mau berinteraksi dengan manusia. Sudah beda, sudah punya komunitas sendiri. Dia tidak mau bergabung mengganggu manusia. Dia ibadah sendiri. Kalau kita baca tafsir dari surat Al-Jin, penyendiri. Ya, beda dunianya. Kalau jin sudah berinteraksi dengan manusia, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, jin
jin itu jin kafir atau jin muslim yang tidak taat. Ya, kalau sudah diganggu manusia itu baik jin muslim maka juga yang diganggu manusia, apalagi jin kafir. Nah, semua ilmu yang berhubungan dengan jin belajar saja sudah haram, apalagi sampai kita mempraktekkan. Jadi tidak ada manusia itu yang punya kelebihan tertentu sebenarnya. Ya, kalau dia bukan seorang nabi, dia berarti punya mukjizat ini dari Allah. Atau dia memiliki karomah, ini adalah orang-orang pilihan Allah. Maka orang biasa seperti kita bukan nabi, bukan wali, tapi punya kehebatan, sudah hampir dapat dipastikan ini kerjaan jin. Orang biasa kayak kita, bukan nabi, bukan wali, tapi punya kehebatan, kebal, dibacakan umpang, bisa jatuhkan orang jarak jauh, ya, bisa menumbangkan pohon jarak jauh. Padahal bukan nabi, bukan wali, ini hampir dapat dipastikan dia berhubungan dengan jin. Ya. Nah, hubungan dengan jin seperti ini akan diharamkan dalam Islam. Nah, di malam Nuzulul Quran ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini bukan hanya bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah memang ini disunahkan sebanyak-banyaknya kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Syukur bisa khatam lebih dari sekali di bulan Ramadan, dan yang lebih penting dari itu kita bisa mentadabburi isi Al-Quran, ya, kita pahami. Kalau kita nggak tahu artinya, kita baca artinya, sudah banyak terjemahan. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah kita mengamalkan isi Al-Quran ini. Mudah-mudahan Al-Quran nanti benar-benar bisa menjadi syafaat bagi kita di yaumul kiamat. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Allah Ustaz Muhammadin, kepada jamaah sekalian, mohon maaf.